Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Berjumpa lagi dengan kita di sini Don Bravo Channel, kawan-kawan. Orang dan kesempatan kali ini yaitu kita sedikit menjelaskan tentang event as Corona Party itu ya, kawan-kawan ya. Kita lihat eventnya itu kayak mana itu ya. Ini Caroline Gift ya, event ini kawan-kawan. Dan itu banyak sekali hadiah. Mungkin kalian itu sebagian udah tahu ya hadiah-hadiahnya itu apa aja. Dan di sini kita sedikit menerangkan atau sedikit menjelaskan bagaimana menyelesaikan event Caroline Gift-nya ini kawan-kawan. Oke. Okay? Caranya itu gampang kawan-kawan. Yaitu kalian itu banyak kali ya Caroline Gift itu banyak. Banyak kali ya eventnya. Oke, sebelum kita masuk ke inti videonya, budayakan terlebih dulu yang belum subscribe silahkan di subscribe ya kawan-kawan, karena subscribe itu murah meriah ya kan. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya kawan-kawan, tanpa banyak bacaan lagi ya. Mana dia? Nah ini dia Ice Festival Party kawan-kawan. Oke, untuk itu kita harus bannernya ya. Oke, di sini wateran cosplay party maksimum kalau tiba-tiba di pesta Caroline tidak terpengaruh oleh cuaca. Caroline menyiapkan hadiah untuk semua orang ya kawan. Tetapi tentu saja tidak mudah ya, selesaikan tantangan untuk mendapatkan token Caroline Afrofet ya, dan tukarkan dengan hadiah. Oke. Okay. Well of Winterlight, kamu bisa melakukan spin untuk mendapatkan salah satu item kembali setiap hari untuk mendapatkan 100% kesempatan untuk mendapatkan hadiah utama. Oke. Okay. Banyaklah pokoknya di sini kawan-kawan ya. Nah, yang penting itu kan di sini kita harus mempunyai token kaos kaki ya, token kaos kaki atau waterland token ya kawan. Nah, untuk mendapatkan waterland token atau token kaos kakinya ini, kalian bisa lihat kalian itu harus bermain gameplay, itu ada di map ya kawan, di gameplay ya. Dan dia itu ada tersedia di map, pokoknya menyebar lah dia. Kalian bisa lihat sedikit cuplikan video ini kawan-kawan ya, di situ kita bisa mendapatkan token waterland-nya ya. Nah itu tadi cara mendapatkan token waterland ya kawan. Kalau kita nggak punya token waterland itu kita nggak bisa nge-spin ini kawan-kawan ya. Nah, oh ini yang tadi ya. Nah untuk ini kan bola ada tiga bola ya kawan-kawan ya. Tiga bola. Nah untuk kita bisa mendapatkan tiga bola ini kita harus mendapatkan hadiah utama. Kayak ini kan hadiah utamanya Weekend Snowman. Oke. Oke. Silver Spare dan Gold Spare hadiah utamanya ini. Oke, Desinta. Dan Bronze Spare itu hadiah utamanya ini pokoknya. Winter and Daily. Untuk pindah ke gold dan kita itu harus mendapatkan hadiah utama, kayak ini kan hadiah utamanya ini ya, parasut. Nah kalau kita udah mendapatkan parasutnya baru kita bisa men-spin yang gold spirenya itu kan. Oke. Nah jadi seperti itulah. Dan kalau gold spirenya ini hadiah utamanya ya Desinta. Kalau kita mendapatkan bandar ini baru kita bisa pindah ke ini dulu. Nah, kita coba spin kawan-kawan.
Kalau ini belum bisa dimulai. Gak tahu juga ini belum bisa. Tapi ini bakalan mungkin besok ya. Ini kita bisa spin waterland. Event periode mulai hari 13 sampai tanggal 29, lumayan lama. Jadi ya segitu aja ya untuk pembahasan kita ini. Sedikit menjelaskan ya, semoga kalian paham gitu kawan-kawan. Gampang sih ya kan. Yang penting kita, kalian harus mempunyai tokennya itu. Kalau nggak punya ya nggak bisa spin gitu. Untuk bolanya tadi kalian harus mendapatkan hadiah utamanya sih. Kalau nggak dapat ya kalian nggak bisa berpindah bolanya. Gitu. Ya. Oke, saya di sini dan berapa channel mengakhiri videonya dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.